guys, akhirnya aku naik kursi roda. Lumpuh dia. Aku benar-benar nggak bisa jalan. Kalau jalan tuh sakit banget. Dari malam dia jatuh. Jalan jual mata. Sumpah guys, makin hari Yukachan itu tuh makin nempel dan makin cengeng banget. Dia benar-benar nggak bisa lepas, harus digendong. Terus dia ngelihat kita gerak sedikit aja dia tuh langsung nangis histeris. Nah ini pacar aku ambilin aku breakfast, ada nasi goreng, ayam, terus tuh mie gitu sama terong kayaknya. Ayo Yuka duduk. Ampun. Nih kita setelin Pororo-nya dulu. Tenggat dia mau. Guys, jadi hari ini kita tuh nggak kemana-mana. Jadi aku memutuskan buat gym aja. Soalnya si Merosang kakinya masih sakit. Soalnya tadi malam dia keplitek akibat jual mata itu. Matanya tuh dijual gitu loh. Kalau jalan tuh dijual. Nah, jadinya kakinya keplitek. Terus sekarang dia nggak bisa jalan. Nah, nanti abis ini abis aku gym, aku panggilin dia tukang urut. Guys, akhirnya kita panggil tukang urut. Akhirnya kita panggil tukang urut guys. Dia nangis. Biar mantep dia, biar bisa jalan. Iya, yeah, besok udah bisa jalan ya? Iya, yeah, pasti. Ini namanya siapa Bli? Mangku Yase. Mangku Yase, dia tukang pijat tradisional Bali guys. Dia bintang 4, bintang hampir bintang 5 di Google. Nah, jadi bisa dipanggil ke hotel. Kuat nggak kuat, harus dikuatin. Iya. Ini penyembuhan. Bener. Tuh, kayak sampai biru gitu. Nah, ini yang keras keras ini. Itu apanya, Bli? Uratnya ini, uratnya. Urat ya? Uratnya ini keluar nih. Oh, karena jatuh selanya begini, cet, gitu deh. Iya, nangis aja, nangis, nggak apa-apa, nangis. Nangis boy, mah. Nangis aja, nggak apa-apa. Biar nanti bisa jalan-jalan. Iya. Rugi dong ke Bali. Nah, sekarang biar menjadi lebih gininya, Bapak tarik dulu. Ya, Bli tarik dulu. Tadi malam saya tarik, tapi dia takut. Si Yoka bobo guys di sampingnya. Yoka sampai bangun guys gara-gara dia teriak-teriak. Teriakannya kencang ya Pak ya. Wih luar biasa. Karena ini menahan sakit, terus apa pikiran juga. Guys lihat guys ditemenin sama Yoka guys, mamanya nangis. Peluk mamanya, peluk mama. Peluk. Bukan dipukul, dipeluk. Dipeluk. Hey. Peluk mama, peluk. Kasih tenaga mamanya. Cepat peluk. Peluk. Oh, peluk. Ya, mah pintar nih. Peluk mamanya, peluk. Oh, tenaga itu. Yes, jadi aku baru selesai gym dan sekarang saya mau ajak Yukachan berenang. Yeay. Gimana, udah bisa jalan? Udah bisa. Cuman masih rada sakit. Tapi udah enakan. Udah bisa jalan. Terus kakinya guys, biru banget. Tadi gimana rasanya dipijit? Tau gak sih nyawa tuh kayak di apa? Kayak ditarik anjir. Ya tapi sumpah. Kan itu demi kebaikan ya kan. Benar-benar pertama kalinya aku rasa kayak mendingan aku mati dah. Sakit banget ya? Sakit banget. Tadi aku juga dipijit di punggung itu, wih gila. Tapi habis dipijit enak kan? Iya, kayak seger gitu. Enggak kuat banget pas dipijitnya sumpah, apalagi pas dipencet di bagian memarnya itu ditarik sampai kaki aku tuh berasa, kamu tau gak sih kayak ada kesetrum gitu? Ya emang kayak gitu kali, namanya urat. Bener-bener sakit banget sampai ke ujung kepala aku, sampai aku keringet dingin anjir. Tapi sekarang udah bisa jalan kan? Iya. Ayo, Ryuko udah gak sabar mau berenang. Ya udah guys, kita mau berenang dulu. Aku belum bisa berenang guys, jadi aku duduk aja nih di sini sambil santai. Terus aku pesan makan, jadi aku mau makan aja. Sedang ngopi di sini, mereka berenang di sana. Nah ini papanya Yukachan lagi niupin balonnya Yuka Lampung. Ayo duduk pakai dulu, nggak boleh sosokan ya. Dia dari tadi dipakai ini tuh geleng-geleng, nggak mau. Emangnya duduk bisa berenang tanpa pelampung? Bisa dong ma, kan dede udah gede. Widi, Yuka. Emangnya mama lumpuh, jalan aja nggak bisa. Ayo, Widi. Kitik, Widi. Lupa guys, itu lampunya cok. Apa? Tuh, lampunya lepas guys tuh, jadi kempes. Aduh, gimana sih? Emang dia tuh nggak hati-hati. Untung Yuka belum jauh, tenggelam dia. Berenang, ayo cok jalan, tidak jalan.
jalan. Renang, renang. Iya, 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 kakinya. Ayo, iya, iya. Kiti. Anjay. Berenang dia, Bos. Ayo renang, 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 renang. Iya, 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 iya. Ini orderan kita, ini aku beli kopi. Kalau ini aku enggak tahu ini apa, bir gitulah. Kita masukin dulu ininya, apa sih, gulanya. Karena aku gak bisa banget kalau gak minum gula. Guys, ini nih makanannya Yuka. Dia udah kelaparan, lihat. Widih. Wow. Entah apa yang dia ambil, itu tuh daun, sayur. Mending ini. Nih. Tuh, kentang. Sama dagingnya, pelan-pelan. Guys, jadi kita sore ini mau lihat sunset dengan kakinya yang pincang-pincang dan anaknya yang super nakal. Kita mau lihat sunset tapi pakai sepeda, Bos. Ini enggak kelihatan. Kita naiknya pakai sepeda, tapi masih keburu enggak ya? Ini udah jam 5. Nah, dia kakinya, Pak, kakinya kekilir itu gara-gara naik sepeda tadi malam. Ini helm kita nih, ada 2. Gitu. Kita dikasih helm. Ini kita lagi pesan, apa sih namanya, sewa. Guys, jadi kita mau naik motor ini, lihat sunset. Jadi sekarang OTW, bro. Guys, ini kita lagi di motor, lihat Yuka macet. Tuh lihat papanya Yuka Chan sok-sokan. Guys, kita udah nyampe tuh, ini bagus banget, gila rame. Ini kita udah lihat sunset. Wih, kalian lihat gak sih tuh, ada bulan. Wow, bulannya tuh tipis banget, guys. Ini bagus ya, Yuka seneng banget ya. Yuka. Nanjak-nanjak. Yuka, apa? Mana dia salah kostum lagi? Hah? Dia di sini bajunya pakai baju kayak gini. Harusnya baju pantai. Ya, nggak dibeliin baju sih. Sumpah ini sunset bagus banget. Oh my god, kalian lihat sendiri, bagus banget. Terus tuh ada bulannya di situ. Yuka lihat depan, Yuka. Dia nggak mau ngeliat ke depan, dia menikmati sunset banget. Kita sebenarnya mau duduk di kursi, tapi kita nggak tahu tempat penyewaannya di mana. Iya. Jadi kita main-main tepi pantai aja lah, karena tujuan kita emang mau main-main tepi pantai, bukan bermain sama kursi. Awas, jangan dorong-dorong aku. Jatuh. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Sekarang kita mau lanjut ke mall, soalnya kita udah kehabisan baju. Tuh lihat, Yuka aja sampai pakai baju yang bekas malam. Dia aja pakai baju Jogja padahal di Bali. Iya, aku pakai baju Jogja padahal di Bali aku. Sekarang kita mau beli headset. Ini apa itu? Hah? Ini apa itu? Enggak tahu. Tapi kayaknya lebih mahalan yang itu deh. Kita beli yang murah aja. Ya, yang murah aja yang ini. Kita belum mau beli es krim karena haus juga. Terus Yuka kasihan, kayaknya dia butuh es krim. Dia butuh makan, lapar ya. Guys, aku melihat keanehan di es krim ini, coba ditumpahin. Dia enggak tumpah. Kalau misalnya tumpah diganti baru. Oh, kalau tumpah ganti baru. Coba kocok kenceng-kenceng. Jangan terlalu kenceng. Ih, enggak tumpah loh. Wah, netes. Minta ganti. Minta ganti, netes. Sit, come on, come on. Oh, jatuh beneran. Jatuh beneran. Beneran, jatuh beneran. Tadi jatuh beneran yang punya aku, cu. Digocok-kocok sih. Katanya tadi. Kalau misalnya tumpah diganti baru. Tumpah diganti baru. Tumpah atraksi kita gagal, lihat. Dia tumpah, marah. Mana yang tumpah punya aku lagi? Oh my god, shit. Beli lagi, mau beli lagi. Aku gak minta punyamu aja. Ya ampun, kasihan banget, lihat es krim gak makan es krim. Banyak gaya, cowok. Sumpah dia tuh paling banyak gaya. Terus tuh jatuh kan. Dia bilang tuh, oh, ini kalau tumpah diganti mana? Gantinya mana? Gak ada orang mau ganti kalau udah tumpah. Minta. Parah banget, punya aku lagi yang jatuh. Bodoh. Sayang banget dia, sumpah itu mana mahal lagi, 50 ribu, gila. 50 ribu, Bos, siapa yang mau ngasih? Dapat 2 bungkus nasi Padang tuh. Guys, jadi hari ini kita vlognya segitu aja. Jadi kita mau pulang dulu. Pulang, kita lanjut besok. Kita udah lumayan capek juga. Iya. Dan by the way, kakinya udah lumayan bagus ya. Udah jalannya udah normal, terus kaki aku juga udah nggak begitu sakit. Karena diajak jalan, tapi kalau tadi dibiarin di rumah sih nggak bisa jalan ya, kaku. Kaku.
Terus gitu aja. Bye bye.